makan es krim. Aduh. Aduh, gimana ini? Jatuh ke pinggir dulu deh. Aduh. 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 Aduh, aduh sini. Aduh. Oh no. Aduh. Aduh, Bapak mana ya? Pak Aduh. Kayaknya Bapak belum pulang deh. Gimana ini ya? Perut Ibu sakit banget. Aduh. Ya udah deh, enggak apa-apa Ibu melahirkan di sini aja nih. Pagi-pagi olahraga dulu. Ini Ibu Amelnya udah 9 bulan, sebentar lagi ini Ibu mau lahiran. Jadi biar gampang bukaan, Ibu mau olahraga dulu nih teman-teman. Tutup dulu pagarnya, nanti ada maling. Udah, mau olahraga dulu biar sehat. Satu, dua, tiga. Ngapain bocil? Ketawain Ibu Amel. Huh? Capek juga ya, padahal baru olahraga sebentar. Kayaknya makan es krim enak ya. Apa itu beli es krim aja ya? Tapi kata dokter ini kandungannya udah besar, berat bayinya udah cukup, gak boleh makan es krim. Jadi gimana ya? Jadi galau nih. Tapi gak apa-apa deh, mau beli es krim dulu biar seger. Pulang dulu cari duitnya. Lari-lari, semangat. Aduh, ambil uang dulu di rumah, mau beli es krim. Walah, ini tadi Ibu gembok lupa. Waduh, mana tadi lupa bawa kunci. Kuncinya di dalam rumah lagi, gimana ini ya? Kayaknya Ibu harus manjat aja. Dulu Ibu kan zaman sekolah ini juara satu kalau minggat dari sekolahan. Jangan dicontoh ya. Mana goyang-goyang lagi? Aduh, gimana ini? Yalah, kok ribet banget ya, kalau kecantol bahaya ini. Duh, kok jauh banget sih? Duh, gimana ini? Aduh, pinggangku sakit ini, gimana ini? Ini kayaknya kebunan, gak jadi makan es krim. Aduh, gimana ini? Jatuh ke pinggir dulu deh. Aduh, sini. Aduh. Oh no. Aduh, Bapak mana ya? Pak kayaknya Bapak belum pulang deh. Gimana ini ya? Perut Ibu sakit banget. Aduh, ya udah deh, gak apa-apa Ibu melahirkan di sini aja nih. A few moments later. Alhamdulillah, ini anak-anak Ibu udah lahir. Ternyata ini anak Ibu kembar, teman-teman. Ya ampun, cantiknya mirip Ibu enggak, teman-teman? Alhamdulillah.